Es krim adalah salah satu minuman favorit anak-anak. Es krim yang mempunyai beraneka rasa membuat anak-anak tidak bakal menolak apabila dikasih. Melihat kotak es krim saja biasanya bikin anak-anak kegirangan lebih dulu. Hal inilah yang juga dialami oleh dua bocah perempuan. Mereka kegirangan sewaktu melihat kotak es krim yang disodorkan oleh seorang wanita, namun malah berujung kecewa. Video dua bocah kegirangan lihat kotak es krim dibagikan oleh akun media sosial Instagram @mimkamfred. Rekaman video memperlihatkan dua bocah perempuan berdiri di depan seorang wanita yang membawa kotak es krim. Dua bocah perempuan ini tampak kegirangan mengetahui wanita tersebut membawa kotak es krim untuk mereka. Saking kegirangan senang akan mendapatkan sekotak es krim, dua bocah perempuan itu sampai joget-joget. Raut senang terpancar dari dua wajah menggemaskan mereka. Wanita tersebut kemudian mengajak dua bocah perempuan ini untuk berhitung sebelum membuka kotak es krim. Bocah perempuan itu mengikuti wanita di depannya berhitung. 1, 2, 3, ucap mereka. Tapi ketika dibuka, ternyata kotaknya bukan berisi es krim seperti yang diharapkan dua bocah perempuan tersebut. Kotaknya hanya berisi nasi putih saja. Alhasil, dua bocah perempuan ini langsung berubah raut wajahnya menjadi kecewa. Mereka hanya bisa bengong melihat kotak es krim tetapi isinya nasi putih. Si bocah baju hitam motif ini dengan polosnya menerima kotak es krim isi nasi tersebut. Ia lalu membawa kotak es krim isi nasi masuk ke dalam rumah. Are you happy today? Dia gak yakin. Kita buka. Itu sa. Ya, kakak bentar kan? Dimakan ya. Senang? Are you happy? Are you happy? Mama, terima kasih. Keko mau makan? Silakan. Iya. Ya. Dia terima apa adanya. Ya boleh. Yang ikutan. Makan ya? Senang? Are you happy? Are you happy? Mama, terima kasih. Keko mau makan? Silakan. Iya. Ya. Dia terima apa adanya. Ya boleh. Yang ikutan.